Oke, hari ini saya mau masak ayam goreng ya, sama tempe goreng. Terus apalagi lalapan daun singkong dan nyambel ya, sama lalapan pete dan lenca. Yuk kita lanjut masak. Ini goreng tempe dulu nih, baru nanti kita goreng ayam. Ini lagi ngerebus daun singkong. Kita tunggu sampai matang ya. Nah, ini goreng tempenya udah mau matang teman-teman. Oke, kita akan lanjut goreng ayamnya. Goreng ayam, saya mau nyiapin ini buat apa, sambalnya ya, sambal terasi medok agak banyak. Ini besok saya mau bawa ke sekolah juga. Oke, lanjut. Ini ayam yang tadinya udah mau matang, kita angkat dulu teman-teman. Ayamnya udah matang, tempenya juga udah, tinggal sedikit nih digadoin sama si bontot. Juga daun singkongnya udah mateng, petainya juga udah mateng, kita tinggal ngulek sambal ya, saya lagi goreng dulu. Ini udah mantap, mantap juga. Oke, kita tinggal ulek. Oke, kita tambahin gula merah, gula putih, jangan lupa garam. Ya, dikira-kira ya secukupnya aja teman-teman. Biar tambah sedap, boleh pakai apa namanya, micin. Oke, jangan lupa terasi. Sebentar, saya ambil terasinya dulu. Terasinya segini aja, cukup ya. Mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget ini. Sedapnya ini sambal, masya Allah. Cuman sayang ini nggak ada jeruk limonya, tapi ini udah sedap banget. Oke, sambalnya sudah jadi teman-teman. Oke, masaknya sudah rapi teman-teman. Kita lanjut makan yuk. Teman-teman yang belum makan, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi saya udah ngerebus daun singkong di halaman rumah. Ada tambahan ini juga apa namanya, lenca. Sama ini pete udah agak peot, kelupaan ada dalam kulkas ya, sayang, jadi direbus aja deh. Ini sambalnya saya pisahin sedikit karena yang itu besok mau dibekal ke sekolah ya. Oke, saya ambil ini nih bagian sayapnya teman-teman, pecinta sayap cuk. Mantep. Ade mau ikutan, Mam. Mam lagi sini sama Bunda. Dia hari ini sudah makan 3 kali bubur kacang 3 mangkok. Jadi sudah 6 kali.
Jadi aku mau nyobain. Mau nyobain? Ya udah sini. Tempe sama sambal. Oke, sini. Udah cuci tangan belum? Sini, sang. Duduk. Duduk. Ambil sambalnya ya? Iya, boleh sama nasinya. Terus tambah. Bismillah. Bismillah. Jadi teman-teman tenang aja ya kalau waktu sambalnya masih. Kalau waktu masih kecilnya, aduh susah makan. Enggak lah, umur segini banyak makannya. Jadi jangan khawatir ya. Susah enggak? Hari itu udah berapa? 4 kali sama bubur M 3 mangkok. Bubur kacang 3 mangkok kah? Ini keempat kali makan nasinya. Ini pakai ayamnya nih nak. Tapi jangan bagian yang ininya ya. Ini kesukaan bunda yang ada kriuk. Ada yang ini aja yang dagingnya. Mantap. Oh, tempe sama sambalnya aja. Oh, oke. Okay. Semangat kalau mama sama dia. Nggak pakai ayam. Ngalingin ya. Lahap banget ya mam. Ada juga baru mam. Ya. Lupa yang penting sehat ya. Udahan. Dia itu suka kalau bundanya mam tuh kalau bahasanya apa yang ngarewong gitu ya ikut. Mantap. Teman-teman sampai di sini dulu ya. Ini sebetulnya saya mau menambah nasi tapi nanti takut kelamaan ya. Tadi saya dibantuin sama mamaku jadi tinggal sedikit lagi lah. Oke, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Yang sudah like, subscribe and comment, barakallah. Yang belum oke, ditunggu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.